Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk main game Naruto Storm Connection lagi. Dan di video kali ini gue bakal cobain mod dari si Borushiki, guys. Wah gila nih, akhirnya kita mendapatkan mod Borushiki ya. Dan untuk tanduknya juga nyala-nyala men, yang artinya nih modnya bagus banget berarti ya. Jadi gak cuman fisiknya doang sih, tapi ada efek-efeknya gitu ya. Walaupun sebenarnya biru-biru yang sebelah kiri tuh kayak yang bagian atasnya agak gak nyambung ya, kayak nggak apa, kayak putus gitu cuy. Cuman kayaknya oke lah, masih tetap keren ya. Dan gue penasaran ya, waktu itu ada yang apa kasih tahu gitu, katanya untuk DLC-nya itu nanti, DLC yang terbaru ya, DLC-nya itu nanti katanya bakal ada si Borushiki, Kawashiki, Hagoromo, Isshiki, terus siapa lagi gitu, satu lagi gue lupa ya. Dan gue nggak tahu ya itu infonya dari mana, guys. Gue nyari-nyari di Twitter itu nggak ada cuy. Terus gue komen kan apa yang bilang kayak gitu di YouTube gue. Sampai sekarang agak bales-bales cowok. Gue gak tahu dia dapet info dari mana anjing. Gue selalu udah nyari tuh gak ada, guys. Coba kalau misalnya kalian ada info-info tentang DLC yang akan muncul, kalian bisa komen ke bawah, guys. Kalau misalkan kalian nanya kapan DLC-nya muncul, kemungkinan besar ya, kalau menurut gue pribadi sih harusnya akhir tahun ini harusnya ada, guys. Harusnya ya, secara logika harusnya akhir tahun ada, guys. Karena kalau misalnya kelamaan nanti orang-orang udah nggak excited lagi cuy. Jadi harusnya untuk bulan ini ada ya. Harusnya sih seperti itu. Ya semoga beneran ada lah. Dan semoga aja karakternya yang inilah, yang bagus-bagus anjir, yang dijadiin DLC. Jangan nanti karakter kayak si Kadai, Inojin dijadiin DLC anjing. Jangan lah ya. Harusnya mah karakter gitu kan dari awal udah digratisin cuy. Cuman emang ini game emang milking banget sih. Kayak memanfaatkan fans Naruto ya. Harusnya mungkin kalau misalkan pengen kelihatan baru banget cuy, itu teman-temannya Boruto semua dimasukin, guys. Semua dimasukin ya kan. Jadi enak tuh. Kalau misalkan kayak gini doang mah ada yang kurang tuh. Tapi gua akuin ini untuk mota bagus sih fisiknya cuy. Fisiknya bagus ya, enggak apa namanya, bukan asal-asalan cuy. Paling ini kurang terbang aja, kalau misalkan yang di Storm 4 lebih bagus lagi tuh. Si Borutonya terbang, guys. Bener-bener kayak dewa ya, kalau di sini enggak sih. Dia masih jalan kayak biasa. Oke, kita mundur-mundur dulu. Semoga nanti ya bakal ada ya secepatnya game Boruto, guys. Masa Boruto udah bertahun-tahun belum ada gamenya anjing. Rata-rata game selalu bawa Naruto cuy, gak pernah game sendirian gitu. Yang sendirian apa, guys? Gue gak tahu deh, coba guys. Apakah ada game Boruto yang sendirian cuy? Gue inget kalau gak salah ada namanya Borutage gitu ya. Cuma gue gak tahu itu, seinget gue tuh gamenya masih bawa Naruto juga sih. Jadi gak pure karakter dari Boruto doang. Ayo serang gue bang, gue pengen coba awaken. Semoga kedepannya ada lah. Karena ini Boruto juga harus butuh game sendiri juga cuy. Jangan selalu bawa nama Naruto ya. Walaupun sebenarnya agak-agak mustahil Boruto game sendirian cuy. Pasti selalu bawa Naruto, guys. Oke, kita awaken dulu di sini. Anjay. Tapi bisa dipastikan untuk apa namanya, untuk DLC terbarunya kemungkinan kayak gini-gini juga ya. Karena Borushiki tampilannya gini doang, guys. Gak ada yang lain lagi. Jadi bisa diimajinasikan ini adalah Borushiki. Tapi harusnya movesetnya bakal lebih bagus lagi ya. Anjing nih bocah, weekend mulu, guys. Tuh lu tahan tuh, kita langsung majuin di sini. Oke, masih easy ternyata. Ini kita ngobrol-ngobrol ya, sambil ngobrol-ngobrol ya. Buh, bagus sih hitungannya ini mah. Bagus teman-teman, karakternya nggak kaleng-kaleng cuy. Matanya nggak ngedip ya bos. Matanya nggak ngedip, guys. Nah dia, kalian perhatiin guys, tangan sama tanduknya tuh ya. Tangannya untuk biru-birunya tuh, 3D birunya tuh kayak masih ini ya, kayak keluar gitu cuy. Ya malum ya, namanya juga mod doang. Tapi ini overall bagus sih untuk fisiknya.
Gue nyampe yang untuk sekarang untuk mod apa? Mod yang pakai moveset moveset gitu yang diubah-ubah masih dikit banget teman-teman. Masih jarang ya, masih jarang cuy. Soalnya mungkin harus diadaptasiin dulu itu, nggak bisa langsung kayak asal dipindahin aja. Faisi. Oh ya guys, kalau kalian punya info tentang game-game baru gitu yang rame kira-kira ya, game baru ya guys ya, game baru atau game yang lagi pre-regis, kalian bisa guys ngasih tahu gue lewat Instagram ya. Karena gue, karena channel ini pengen gue bangun untuk nge-review game-game lain juga gitu. Kan udah gue mulai tuh dari kemarin ya. Kayak gue review-review game apa tuh kemarin cu. Intinya lagi yang rame-rame aja sih. Kayak Tsubasa. Tsubasa viewsnya lumayan itu. 9.000 apa 10.000 ya lupa gue. Terus nyobain game Overlord ya kan. Ya pokoknya game-game baru lah. Nanti bakal gue cari info-info sendiri juga guys. Jadi biar nggak Naruto atau game-game yang sering kita mainin doang gitu. Tapi ada game-game baru juga kita review bos. Bebas ya game-gamenya apa aja, yang penting temanya anime aja udah. Grafiknya grafik anime. Kalau soal viewsnya kecil sih nggak masalah ya. Namun juga dari hitungannya kayak dari nol lagi cu. Cuman nggak apa-apa ya. Kita seling-selingin aja guys kalau game-game gitu kan. Kayak kalau misalkan ada yang baru ya kita rekam, kalau nggak ada ya nggak ada, nggak apa-apa. Seling-selingan aja itu mah. Langsung kita rasengan. Aduh, anjir, lasernya cepet banget men. Kita ultimate dulu, fam. Kagebunshin no jutsu. Ini gue baru bangun tidur ya cuy. Masih agak-agak ngantuk gimana gitu. Apalagi gue lagi diet guys. Biar ntar wisuda badannya GG gaming ya. Faisi. Kita majuin lagi. Ayo sini ngap. Tuh makan tuh listrik. Tuh bunsin. Bunsinnya ada 5 guys anjing. Bam. Nice. Anjir keserap ya. Diserap gue sama dia karena absorption tadi. Aduh gak kena. Anjing cakra gue diserap cuma sama dia. Ngeselin ya. Kena ini sih anjing. Gue lagi gak bisa kabur. Terus posisinya gue lagi terbang guys. Jadi gue gak bisa nahan ini ya ultimate-nya. Arayo. Ini ultimate si Kawaki juga bagus sih. Animasi bagus guys. Tuh lu tahan tuh listrik. Langsung majuin. Nice. Langsung aja guys. Kita kombo-komboin. Anjir ngeselin banget guys. Bikin kaget cuy. Karma absorption. Oke. Satu match lagi kali ya. Bentar guys. Gue cek ini dulu. Cek rekaman sebentar. I feel like I could take on someone even stronger now. Anjir. Tuh guys Borutonya tuh ya. Biru-birunya apa kayak masih keluar-keluar gitu. Oke, last match nih ya. Last match lawan siapa ya? Tadi Baryon udah, Kawaki udah. Jigen kali ya, lawan Jigen aja cuy. Harusnya tadi kita pakai modnya si Ishiki ya, kita masukin juga cu. Cuman ya udah lah ya, pakai mod yang ini aja juga udah keren. Ini gue baru sadar, ternyata save data yang gue pakai ini kayaknya nge-cheat dah. Cheat ini ya, cheat gold ya. Soalnya levelnya tuh dari 0 lagi gitu sebenarnya. Gue kira mah yang punya save data ini maininnya murni cuy. Ternyata nge-cheat guys. Cheat ini ya, cheat duit ya. Soalnya waktu pertama kali gue main itu, kok ini kayak dari level 1 lagi gitu. Gue kira bakal ada, bakal full level 99 guys. Ternyata kagak nih. Gue nggak tahu sih apakah
ini ngecat atau gimana gue nggak tahu. Cuma yang jelas waktu gue pakai save data ini duitnya emang banyak ya, konsumen langsung kebuka semua. Cuman levelnya level 1 semua nih. Tapi nggak masalah guys, game di game ini mah ngecheat koin-koin gituan tidak masalah ya, nggak bakal di ban juga sama Bandai ya nying. Tapi tetap ya, gue paling kesel tuh sama online PVP nya guys. Padahal kalau misalkan online PVP nya lancar ya, gue mungkin bisa lah seminggu sekali dua kali main PVP gitu biar tidak terlalu bosen. Mati lu sana, jadi biar ada tantangan lah guys. Dan gue juga ada niatan buat nge-push kalau misalkan emang koneksinya bagus. Cuma kan sayangnya servernya berantakan ya. Cuman ya sudah lah ya, kita terima saja cuy. Sejauh ini untuk game Naruto online yang bagus itu yang lancar ya online-nya ya, itu cuman Shinobi Striker doang guys. Dan itu developer bukan CyberConnect ya, gue lupa siapa itunya. Developer intinya bukan CyberConnect aja. Gue gak tahu siapa yang membedakan Asia sama yang lainnya. Di luar Asia tuh lancar-lancar banget guys, buset. Mainnya sejahtera cuy. Tapi kalau misalkan Asia ya, itu Asia parah sih. Ngeleknya tidak ketulungan bos. Oke langsung kita enak ya, kelamaan guys. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.